السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الى حضره النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوانه من الانبياء المرسلين والاولياء والصالحين والملائكه المقربين خصوصا مسنف هذا الكتاب شيخ عبد الله الشهراني وخصوصا شيخ مهدي وخصوصا شيخ وخصوصا المسيح ومسيحه ذي وأشهدذي وخصوصا لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علمني بألم العلماء الموحدين والمحققين وأرشدني إلى طريق مستقيم والصلاة والسلام على سيد الوجود والأرواح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالشريعة وطريقه والحقيقه والمعرفه wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du subhanaka la ilma lana illa ma 'alamtana antal alimul hakim la haula wa la quwwata illa billahil al aliyyil adzim malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab tanbihul muhtarin karya Syekh Abdul Wahab asy Pembahasan kitab Tanbihul Mukhtarin sudah sampai pada bab wa min ahlakihim radhiyallahu anhum kasratul khaufi minallahi ta'ala idza dzukiru idza dzakaru ya ahwala yaumil yaumil qiyamah Idza zakaru ahwala yaumil kiamah gitu. Wakos Rotul gisyani Wasso'ki Ida sami'ul qur'ana Wadzikra Pembahasan yang sekarang Yaitu terkait dengan Keteladanan para ulama sufi yang solihin. Ya. Wamin ahlakihim dan itu termasuk ahlaknya para sufi yang solihin. Kasratul khawfi yaitu banyaknya rasa takut. Gitu. Jadi artinya para sufi itu semakin alim, semakin kasratul khauf banyak rasa takutnya minallahi dari Allah ya, ini ciri-cirinya ya, bukan sebaliknya ya, artinya ciri-ciri orang yang solihin indah ya itu senantiasa Memiliki kesadaran Yaitu rasa takut Dari Allah Iza zakaru apabila mereka ingat Ahwala yaumil kiamah Kengerian atau gunjang ganjingnya hari kiamat Ini ciri-ciri orang yang soleh itu memiliki rasa khauf kalau mengingat terjadinya gunjang ganjingnya hari kiamat ya sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran ida zul zilatul ardu zilzalaha. ketika bumi diguncang dengan guncangan yang dahsyat ah ar wa ardu askolaha. maka bumi akan mengeluarkan isinya. Jadi dampak dari gempa bumi yang dahsyat, ya kalau skala Richter seperti yang pernah terjadi di Aceh, ya itu kalau nggak salah sekitar 9 ya itu sudah dahsyat. Ya, Maroko yang terbaru 6 skala Richter, Jogja dulu 7 kalau nggak salah. Itu sudah wa ardu ya sampai terjadilah tsunami kemudian di Jogja terjadilah setelah tsunami kemudian terjadi juga letusan gunung Merapi nah, kondisi yang demikian mengerikan ini bagi para sufi yang solihin ini senantiasa muncul rasa takut bagaimana menghadapi kondisi yang demikian. Itu. Jadi mereka tidak kepedean, ya, tidak ujub merasa dirinya ahli ibadah, merasa dirinya ahli toat Kemudian ujub takabur tidak. Tapi justru sebaliknya, kalau orang yang belum mapan ilmunya ya baru sadar. Ya, bisa Mau sholat saja, tapi belum paham soal ilmu-ilmu yang lain. Itu wujud takaburnya itu gampang muncul, ya, merasa nah, dirinya lebih baik dari yang lain, merasa dirinya lebih taat. Gitu. Nah, disinilah kalau kita melihat orang yang semakin alim, justru dia semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah bukan ujub dan takaburnya. Maka kalau ada orang yang masih ujub takabur dengan ketaatannya, dengan keibadahannya, itu belum menunjukkan sebagai ciri-ciri, yaitu orang yang solehin. Selain itu, wakasrotul gisyan, yaitu banyaknya ya orang yang pingsan ya kalau kita baca surat uh, ida zulziatil adu sampai selesai itu keadaannya ngeri ya ngeri bagaimana bumi ini ya bukan sebatas lokalitas ya kalau kiamat kubro itu kan terjadi kolektif kalau kiamat sugro ya gempa-gempa ini terkadang sifatnya uh, lokal tapi kalau kiamat kuburoh itu global. Bagaimana kalau terjadi sebuah guncangan bumi yang dahsyat? Maka wakas rohul dan banyak sekali orang yang jatuh pingsan. Ya kaget, panik, ya rasa takut. Ya. Bahkan termasuk banyak juga ya ibu-ibu yang belum saatnya melahirkan anaknya sudah keluar karena berguguran anak dan ibu bisa terpisah gitu. Karena semua dalam kondisi kepanikan dan menghadapi uh, ke ke kiamat ini. Wasokki dan terkejut. Ya. Jadi mereka ya kita bisa membayangkan kondisi normal seperti ini tiba-tiba terjadi goncangan yang dahsyat itu tentu bikin shock, bikin kengerian dan ini bikin ya, asok algisian yaitu banyaknya orang yang pingsan. Nah, samiul Quran ya, mereka akan terkejut ya, ketika mendengarkan Al Quran. Jadi para sufi yang solihin ya ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran dilantunkan, ya kemudian wadikro dan orang yang e, berzikir ya berjamaah ya, melantunkan asma-asma e, Allah itu, ini mereka bisa mulai merasakan kedasatannya, mulai bisa merasakan sentuhan batinnya. Nah ini ciri-ciri ulama solihin itu memiliki kelembutan hati ya jadi lembut ya muncul rasa khauf ketika ingat gunjang ganjingnya hari kiamat kemudian melihat banyaknya orang pingsan kemudian hatinya juga meleleh ketika mendengar orang membaca Al-Quran dan juga mendengar orang yang sedang berzikir itu jadi ada indikasi ciri-ciri yang kuat yaitu kelembutan hati. Waqad Qur'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh telah membaca siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman pada suatu hari. Jadi Syekh Abdullah Basyaroni memberikan Contoh yang konkret ya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari membaca firman Allah yang berbunyi A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ladaina ankalawwaja wajhima wa tu'am mabghatsati wa adaban 'alima. Innaladainai sesungguhnya ya, Di hadapan kami Di sisi kami Angkalan Yaitu ada Belenggu Belenggu yang berat Wajah iman Dan neraka jahim Yang menyala-nyala itu. Jadi ini sebagai ayat yang menginformasikan bahwa di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada ya belenggu yang berat ya. Dan yang kedua adalah neraka Jahim yang apinya menyala-nyala. Nah, ini kita paham tentu ini sebagai balasan bagi orang-orang yang kufur kepada Allah, ya, yang ingkar kepada Allah. Selain itu apa? waktu aman dan makanan the gusotin. yang menyumbat, ya, jadi makanan tapi tersumbat, nggak bisa masuk dengan lancar kan tidak memberikan kenikmatan lalu bahasa kita orang keselak orang keselak itu tidak bisa menerima merasakan nikmatnya makan wa aliman dan siksa yang sangat pedih itu surat al muzamil ayat 13 12 ya Wakana warahu dan ada di belakangnya Nabi itu Hamrun bin Ayun itu. Jadi ketika Nabi menyampaikan firman Allah ya ayat ini ya Inna ladina wa wajahima watu amanda wa ada ben alima. Ini kan gambaran kepedihan yaitu di akhirat kelak bagi orang yang mendapatkan neraka itu sudah digambarkan fasilitasnya seperti itu me menakutkan ya, itu ya pada saat Nabi membaca ayat itu wakana warau dan ada di belakang Nabi Hamron bin Ayun Fakhoro Bahasa Fakhoro itu jungkal Atau jatuh Mayitan ya, Dalam keadaan meninggal Langsung kaget jatuh Meninggal dunia Gara-gara dia di belakang Nabi, Nabi Mendengarkan ayat tersebut Yang isinya Ya sangat mengerikan Sekali itu Wadakulayajid ala Amr Abdul Aziz ya. Dan telah masuk siapa Yazid Arukosi ala Umar bin Abdul Aziz ya. Umar bin Abdul Aziz ini ada salah satu khalifah ya, pada zaman Umayyah Yauman pada suatu hari ya. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini dikenal sebagai khalifah yang soleh ya yang memiliki rasa khauf kepada Allah oh, sangat tinggi gitu. Yauman pada suatu hari Fakola maka berkata maka Fakola maka berkata Siapa Yazid ya. Lahu kepada Umar bin Abdul Aziz Adzini Ih ya Yazid ya Amirul Mukminin Adzini berilah nasihat kepadaku ya Yazid wahai Yazid eh oh ini kebalik fa'ilnya fakola maka berkata siapa Umar bin Abdul Aziz lahu kepada tamunya yaitu Yazid Arukosi tadi nah, terus apa yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz sebagai seorang khalifah ya kedatangan tamu tadi ya Yazid Hei Yazid Adzini berilah nasihat kepadaku Itu. Fakola maka berkata siapa Yazid Ya Amirul Mukminin, Wahai Amirul Mukminin, Innaka sesungguhnya dirimu Awalu khalifatin Yaitu Awal Khalifah tak mutuh, ya, kamu akan meninggal. Itu. Ya, minta nasihat dinasehati, hei Amirul Mukminin, ya sesungguhnya dirimu adalah uh, Khalifah pertama yang akan mati. Fabaka maka menangis siapa ya, Umar bin Abdul Aziz. Jadi selevel Amirul Mukminin ya yang memiliki tingkat khaufnya kepada Allah tinggi itu selalu minta nasihat kepada orang-orang alim pada zamannya. Ya Syekh Yazid ini ya masyhur dikenal sebagai orang yang alim yang warok yang zuhud. Ketika Amirul Mukminin minta nasihat, nasihatnya yaitu diingatkan kamu itu ya awalul khalifah tamu tuh. Ya. Akhirnya apa? Fabaka nangis siapa Umar bin Abdul Aziz. Fakola maka berkata siapa Umar bin Abdul Aziz zidni gitu. Tambahilah nasihat kepadaku. Gitu. Jadi artinya Umar bin Abdul Aziz ini seorang penguasa Pemegang kendali politik ya Pada zaman Umayyah Pada zaman Khalifah Beli Ini memiliki kemajuan yang luar biasa ya. Ekspansi Islam itu Sudah eh, keluar dari wilayah Arab gitu. Termasuk masuk ke daerah Bizantium dan sekitarnya ya tapi dikenal kesalehannya ya. terus zidni tambahilah nasihat kepadaku fakola maka berkata siapa ya sehia zid laisa bayinakah tidak ada antaramu Wabaina abika dan diantara bapakmu adamun adam Abun Bapak Hayun yang hidup Jadi di antaramu dan di antara Bapakmu Itu tidak ada Adam ya Sebagai Bapak yang hidup Fabaka Umar Maka semakin tambah menangis Siapa Umar bin Abdul Aziz Ya Fakola berkata Siapa Umar bin Abdul Aziz Zidni tambahilah nasihat kepadaku. Terus fakola maka menjawab siapa Syekh Yazid Laisa tidak ada bainal jannati antara surga wan dan neraka manzilatun tempat ukhra yang lain itu jadi diingatkan tidak ada Tempat antara surga dan neraka itu ada manzilah ukro. Gitu. Jadi, orang di akhirat nanti hanya menghadapi dua keadaan: di surga atau di neraka. Kalau nggak di surga ya di neraka, pilihannya hanya dua: tidak ada tempat lain, ya. seperti kayak di dunia tidak ada. Uh, mendengar itu, fasa koto. Maka gugur siapa Umar, Umar bin Abdul Aziz, mahsian. Ya. Dalam keadaan pingsan alaihi atasnya. Jadi akhirnya tambah pingsan, ya. Seorang khalifah yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sosok Umar bin Abdul Aziz ini ya, bisa menjadi teladan Ya, bagi para politisi yang punya niat baik ya memasuki dunia politik untuk hikmah kepada agama dan bangsa sehingga orientasinya ya dia ingin bermanfaat dan bisa menambah rasa takut kepada Allah subhanahu ta'ala ya bukan sebaliknya jadi politisi, semakin jauh dari ulama, ya, kemudian semakin perilakunya jauh dari nilai, -nilai agama. Nah, ini yang sasar itu ya, model politisi ya biasanya menjelang menjelang ada acara ya berduyun-duyun kepada para ulama, tapi setelah jadi ya tidak ada yang datang lagi kepada ulama. Ini yang tidak bisa dijadikan sebagai teladan. Beda dengan Umar bin Abdul Aziz. Beliau sudah khalifah. Khalifah itu sudah memegang kekuasaan dan prestasinya luar biasa dan termasuk Umar bin Abdul Aziz ini ya salah satu khalifah yang masyhur pada era Umayyah. Dinasti Umayyah. Namun demikian rasa takutnya kepada Allah itu mendominasi dirinya. Sehingga terus mencari nasihat para ulama yang bisa menyelamatkan dirinya dari dunia dan akhirat. Ya nah, kalau ada politisi yang seperti ini ini luar biasa itu. Tapi ini kan ya langka. Mungkin modelnya apa yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz bisa di Ikutin cuma sekedar buat Pantes-pantes gitu loh. Tidak benar-benar Pengen dinasihati Supaya menjadi politisi yang lurus Di jalan Allah Nah ini ya sangat langka ya mencari sosok yang seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz jadi rata-rata kalau sudah menjabat ya lupa kiai lupa nasihat ya lupa segala-galanya kalau sebelum menjabat ya, seperti ini itu ya kiai ya, banyak datang disuani tapi bukan untuk minta nasihat ya sekedar mencari dukungan. Nah ini yang jauh dari apa yang dilakukan oleh uh, Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Ya. Wakana dan ada siapa Hasan Al Bisri Hasan Al Bisri radhiyallahu anhu yaudzinu adzan siapa Hasan Al Bisri fakola maka ber E, mengucap Hasan al bisri marotan sekali jadi suatu hari hasan al bisri ini adzan ya, ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah gitu. asyhadu aku bersaksi allah ilaha bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah illallah kecuali allah tapi azannya Hasan Al Basri ini penuh penghayatan, gitu. Tidak sekedar azan secara lesan, tapi dihayati kedalaman maknanya tentang asyhadu alla ilaha illallah. Apa yang terjadi? Fagosia maka pingsan, ya. Akhirnya pingsan. Seh Hasan Al Basri karena sedang mendalami makna asyhadu alla ilaha illallah fahamiluhu maka mereka membawanya wa tawallau bihi ilal manar dan mereka tawallau ya mulai meninggalkan bi dengan hasan al-basri ilal manarati kepada man, manaroh menara ya naik siapa aku saudaranya Fa nama maka adzan wa dan sholat binasi dengan manusia Wal Hasan dan bermul Hasan Al-Bashri fi masih dalam keadaan pingsannya ini ini kalau orang yang memiliki rasa khauf kepada Allah itu ya ketika azan dihayati itu sampai pingsan gitu ya uh, wa abu sulaiman ad dan ada siapa abu sulaiman ad-daruni radhiyallahu anhu yaqulu berkata siapa abu sulaiman ad-daruni ma ra'aitu ahadan aktsaru husuan minal hasan ma ra'aitu aku tidak melihat ahadan pada seseorang aksaru lebih banyak apanya nah, tamyiz husuan husuknya minal hasan daripada hasan yakni ibnu soleh yaitu hasan al bisri jadi menurut testimoni abu sulaiman ad daroni ya beliau berkata aku tidak pernah lihat orang yang paling khusus Tinimbang Hasan Al-Basri itu, koma koma dia bangun lailatan pada satu malam ila subahi sampai pagi, jadi tengah malam bangun ya sampai pagi bisurati dengan surat amma yata shaalun, di Tuhan mengulanginya siapa asan hal bisri ya ha pada surat amma yata wayasya alaihi ilal fajri kemudian dia pingsan ya ilal fajri sampai fajar walam yat timma dan tidak sempurna apa asuratu tu surat tidak sempurna siapa as eh, Hasan baca asurat wa Wakana dan ada siapa Hasan kulama gosia tatkala dia pingsan Wamaro dia dia memperbarui bersucinya setelah setelah dia e, mau sadar terus terus wudhunya. Ini ini ya kesalehan ulama ulama-ulama terdahulu. dan lewat siapa? Wamaro dan lewat siapa? Wamaro dan lewat siapa? Tabgi yang menangis siapa imro'ah ala qabrin atas kubur lah baginya. Watakulu dan perempuan ini berkata. Jadi Daud i satu kali lewat ya di sebuah makam. Kemudian ada perempuan yang nangis di atas kubur. Nah, dan perempuan ini berkata dalam kesedihannya itu. Ya laita syari Ya laita syari Aduhai Rambutku Bi khadika Dengan Ya Pipimu Bada'a akan memulai ya bada'a ya memulai apa adudu ad yaitu Dut, dut itu uh, Yaitu Ya Kayak ulat uh, ya. Dut itu kayak Ulat Yang keluar dari Jasad ya ketika uh, Membusuk gitu. Jadi Tentu ya sedih bagaimana Seorang wanita sedang di Kuburan dia menyampaikan ya ya, wahai rambutku, wahai pipiku, ya, ya semua ini akan sirna, akan hancur, akan keluar yaitu adud, ya ulat-ulat ya dari eh, seluruh tubuh gitu, yang menandakan kehancuran jasad kita. Ya, kenapa pada saat hidup di dunia tidak pernah digunakan untuk ketaatan kepada Allah? Jika jasad ini ya suatu saat akan hancur. Gitu. Maka nasihat dari apa yang dilakukan oleh perempuan ini bahwa selama kita masih sehat walafiat ya gunakanlah kesehatan kita untuk dalam ketaatan. Sebab ketika Rabu sudah diambil oleh Allah, jasad ya sudah tidak bisa bergerak apa-apa, ya kemudian dikuburkan kembali pada tanah asal usulnya dan akhirnya jasad kita akan membusuk, kemudian keluarlah dan hancurlah semuanya. Yang tersisa apa? Yaitu amal soleh kita hmm. Jadi ini nasihat bagi yang masih hidup nah, Kalau kita masih hidup masih sehat Kok tidak mau menggunakan kesehatannya untuk ketakwaan Bagaimana kalau dia suatu saat dalam kondisi sedang maksiat kemudian diambil ruhnya oleh Allah Subhanahu wa Atau bagaimana orang yang dalam hidupnya dikasih kesehatan oleh Allah, dikasih rezeki yang melimpah, tapi tidak digunakan dalam ketaatan kepada Allah. Alangkah meruginya. Gitu. Ini sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, ya, bahwa Famang Sakulat Mawazinuh Faulaika Humul Muflihun Barang siapa yang berat timbangannya, timbangan amal solehnya, timbangan amal solehnya yang berat di akhirat itu yaitu timbangan amal soleh yang di dalamnya itu ada keikhlasan kalau tidak ada keikhlasan di dalamnya pasti sudah runtuh nah, karena itu ya di dalam kita beramal ibadah jadikanlah ikhlas sebagai prinsip utama di dalam beribadah karena ini yang akan menjadi sakulat mawajilu ula ika humul muflihun mereka ini orang-orang yang beruntung sukses dunia dan akhirat tapi sebaliknya paman khafat barang siapa yang ringan timbangannya ya mereka ini adalah orang-orang yang menyesal kenapa dulu waktu sehat ke masjid berat Kenapa dulu waktu Harta melimpah sodakoh berat Kenapa dulu waktu masih menjabat Ya Cuek dengan persoalan Agama Akhirnya menyesal Tidak membawa manfaat Apapun pada saat dia Ya Di alam akhirat ini Jadi ini nasihat bagi orang Yang masih hidup lah mudah-mudahan dengan nasihat ini ya eh, sudah diberikan contoh nasihat dari seorang khalifah eh, Umar bin Abdul Aziz kurang apanya ini politisi yang dahsyat yang teruji terpuji di dunia Islam memiliki kesalehan yang luar biasa begitu juga seorang Sufi yang masyhur Syekh Al Hasan Al-bisri juga memiliki rasa khauf yang luar biasa. Ya. Terus bagaimana dengan kita? Nah, maka dengan ngaji ya, ilmu tanpa muhtarin ini bisa menjadi introspeksi ya, diri kita. Oh iya ternyata kita ini masih jauh. Tidak ada apa-apanya. Tidak ada yang layak dibanggakan. Tidak ada yang layak disombongkan. Akhirnya terus ngaji dan ngaji dan memperbaiki diri. Ya, mudah-mudahan Omos Subhanahu taala memberikan kekuatan kita istiqomah lahir batin. Amin ya rabbal alamin.